selamat datang di channel Liverpool News. Channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami. Karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Saya tidak sabar, Van Dijk tentang kembalinya Liverpool ke Wembley. Virgil van Dijk tidak sabar untuk merasakan pengalaman bermain di Wembley lagi setelah Liverpool memastikan tempat mereka dalam final Carabao Cup. Hasil imbang 1-1 dengan Fulham di Craven Cottage, di mana gol awal Luis Diaz kemudian disamakan oleh Issa Diop, memastikan kemenangan agregat 3-2 untuk The Reds dalam babak semifinal. Pertandingan final yang menentukan akan ditentukan melalui duel dengan Chelsea dalam final ulangan yang sebelumnya dimenangkan oleh Liverpool lewat adu penalti pada tahun 2022. Berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan tentang kegembiraan untuk kembali ke Wembley, Kapten Van Dijk mengatakan, "Terdengar sangat bagus, rasanya agak familiar. Tentu saja kami ingin memastikan melakukan hal-hal yang benar. Fulham bermain di kandang, menciptakan atmosfer yang bagus. Saya pikir manajer mereka mengatakan ini adalah pertandingan terbesar mereka sejauh musim ini. Kami harus siap untuk berjuang dan saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik, mencetak gol bagus dan menciptakan banyak peluang untuk menggandakan atau melipat gandakan keunggulan. Tetapi pada akhirnya kami menemukan cara dan berhasil menuju ke Wembley. Saya tidak sabar untuk melihat semua penggemar kami di sana lagi." Van Dijk berduet dengan Jarrell Kwonsah di lini belakang pada malam itu di London, dengan Connor Bradley berada di bek kanan. Ditanya tentang bagaimana pemain muda dalam skuad telah naik level musim ini, Van Dijk menambahkan sangat bagus. "Tentu saja sisi kanan mungkin bukan sisi paling berpengalaman hari ini, tapi mereka melakukannya sangat baik. Sepanjang musim saya merasa bangga melihat para pemain ini. Ini hanya awal bagi mereka dan mereka juga harus melihatnya seperti itu. Tetapi bisa pergi ke final dengan penampilan ini adalah hal yang sangat bagus dan hanya menunjukkan perkembangan yang mereka buat. Semoga mereka bisa terus melakukannya." Kontroversi Mo Salah bersama Mesir di Piala Afrika. Mohamed Salah memilih kembali ke Liverpool meski Mesir masih bertarung di Piala Afrika. Hal itu dikonfirmasi pelatih Liverpool, Jurgen Klopp. Salah tak bisa melanjutkan memperkuat Mesir di Piala Afrika karena cedera. Cedera Mo Salah ternyata berujung panjang, baik di dalam maupun di luar lapangan. Hal itu dikarenakan Mo Salah memutuskan kembali ke Inggris untuk mendapatkan perawatan medis dari Liverpool. Keputusan itu membuat Mo Salah mendapatkan kritikan dari legenda Mesir, Ahmed Hassan. Hassan menilai bahwa winger berusia 31 tahun itu bertindak sewenang-wenang dan mempermainkan aturan Piala Afrika. "Saya selalu mendukung Salah dan saya sangat senang dengan kehadirannya sebagai kapten tim nasional Mesir," ujar Hassan dikutip oleh sport.com dari Metro. "Saya tidak memiliki masalah dengan apa yang dia katakan, tetapi ternyata dia sedang merencanakan kepergiannya dari kamp Mesir. Apakah peraturan Piala Afrika mengizinkan pemain meninggalkan kamp tim nasional dan kembali? Dia berpeluang mendatangkan salah satu staf medis Liverpool untuk mendampinginya selama turnamen berlangsung. Sekali lagi, dia adalah kapten tim. Dia harus tetap bersama tim apapun yang terjadi, meskipun hanya memiliki satu kaki untuk berdiri." Kontroversi itu pun langsung diklarifikasi oleh pelatih Liverpool, Jurgen Klopp. Dilansir bolasport.com, Klopp menyebut bahwa Mo Salah kembali ke Liverpool hanya untuk mendapatkan perawatan. Juru taktik asal Jerman tersebut menilai bahwa Mo Salah tidak mendapatkan penanganan yang layak selama berlaga di Piala Afrika. The Reds tanda-tanda juara. Tanda-tanda juara kiprah Liverpool di ajang Carabao Cup ini terbilang cukup memukau. Hal itu seperti bisa dilihat dari jumlah lesatan gol dihasilkan Mo Salah dan kolega. Total Liverpool telah mencatatkan 13 gol di musim ini. Statistik gol ini menjadi tanda positif bagi Liverpool dalam menatap laga final. Opta mencatat dari 9 gelar yang diperoleh, 4 kali diantaranya diraih ketika The Reds mencetak 13 gol atau lebih. 4 itu yakni 16 gol pada musim 1994-1995, lalu 20 gol pada musim 2000-2001, 13 gol pada 2002-2003, dan 14 gol pada 2011-2012. Thank you.
Luis Diaz bikin happy Darwin Nunes mimpi buruk. Performa yang ditunjukkan Luis Diaz saat melawan Fulham membuat Jurgen Klopp tersenyum bahagia. Liverpool bermain imbang melawan Fulham di semifinal Piala Carabao 2023-2024. Sebagaimana diketahui, Liverpool berhasil melaju ke final Carabao Cup setelah menyingkirkan Fulham di semifinal dengan agregat 3-2. Setelah di leg pertama yang dimainkan di Anfield, The Reds menang dengan skor 2-1. Sementara giliran melawat ke Craven Cottage Kamis 25 Januari 2024 dini hari, Liverpool bermain imbang 1-1. Bukan hanya mencetak gol, namun performa Luis Diaz sepanjang pertandingan mendapatkan pujian dari sang pelatih Jurgen Klopp. Sangat bagus, puji Klopp saat ditanya mengenai performa Luis Diaz. Jujur, dia seorang pemain yang fantastis, benar-benar fantastis. Tak ada kritik, tapi saya berharap dia bisa memberikan assist untuk gol kedua dan mencetak gol ketiga. Karena situasinya mirip dengan saat ia mencetak gol, tambahnya. Selamat datang di channel Liverpool News, channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami, karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda.